Ya pemirsa, sebanyak 5.050 orang target DPT pemilih pemula yang belum melakukan perekaman EKTP. Saat ini ada sebanyak 3.029 warga Tanjung Barat yang masuk dalam target DPT tersebut yang belum melakukan perekaman EKTP. Hal tersebut disampaikan Seksi Bidang Pengelolaan dan Penyajian Data di Dukcapil Tanjung Jabung Barat, Kiki Karlida. Dari hasil rapat pleno penetapan DPT di KPU lalu, ada beberapa catatan dan PR bagi pihak Dukcapil, di mana PR tersebut terkait DPT non-KTP elektronik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebanyak 5.050 yang belum melakukan perekaman. Namun berdasarkan update pada tanggal 29 Oktober lalu, dari data 5.050 tersebut, sebanyak 2.021 orang sudah melakukan perekaman EKTP. Dengan demikian masih menyisakan 3.029 orang, untuk sisanya masih akan terus dikejar di mana Dukcapil akan melakukan pelayanan perekaman dan pelayanan identitas kependudukan digital di kantor Camat Tungkal Ulu. Dari jumlah tersebut, didominasi merupakan kalangan pemilih pemula. Selain di kantor camat, pihaknya juga melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah untuk melakukan proses perekaman. Pihaknya tetap mengejar agar proses tersebut berjalan lancar hingga PR tersebut benar tuntas. Kita dari hasil penetapan pleno DPT KPU kemarin, kita ada PR DPT non-KTPL khusus Kabupaten Tanjung Jawa Barat sebanyak 5.050. Kondisi 29 Oktober 2024 kemarin sudah merekam sebanyak 2.021 orang, khusus sisa perekaman ada 3.029 orang. Dan untuk sisanya masih kita kejar, dan untuk besok kita akan melaksanakan pelayanan perekaman dan pelayanan IKD, identitas kependudukan digital, di kantor camat Tungkal Ulu. Ini kan mungkin rata-rata target kita pemula juga, Bapak? Ya, kebanyakan itu dari pemilih pemula. Penyumbang terbesar untuk pemilih yang non-KTPL ini pemilih pemula. Maka tetap kita mengajar ke sekolah juga dan ke kecamatan juga untuk perekaman jemput bola. Lebih lanjut, Kiki menambahkan sejauh ini pelayanan perekaman EKTP di kantor Dukcapil terus berjalan. Hal ini terbukti setiap harinya juga terdapat pemilih pemula yang masuk usia 17 tahun melakukan perekaman EKTP. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.